Sementara itu, kepadatan sempat terjadi di gerbang tol Cikarang Utama arah Jakarta karena banyaknya pemudik yang kehabisan saldo e-tol. Diimbau bagi para pemudik agar selalu menjaga saldo guna menghindari antrian kendaraan. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Sempat terjadi ketersendatan ataupun antrian kendaraan tepat di gardu tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Antrian kendaraan ini diakibatkan oleh para pengemudi yang kehilangan ataupun kehabisan saldo e-tol yang mengakibatkan antrian cukup panjang dan antrian ini tak berlangsung lama, sekitar 10 hingga 15 menit kemudian kendaraan sudah dapat kembali terurai. Rekayasa lalu lintas masih diberlakukan, yaitu one way dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek, dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 47 Karawang. Dan rencananya rekayasa lalu lintas ini akan diberlangsungkan hingga jam 12 malam. Namun tentu rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional melihat dari volume kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek. PT Jasa Marga sudah menyiapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk para pengguna dari Palimanan menuju ke Jakarta ataupun dari gerbang Kali Kangkung menuju Jakarta, dan diskon ini diberlakukan untuk semua golongan kendaraan baik golongan 1 hingga golongan 5. Diskon ini akan berlaku di tanggal 27 hingga tanggal 29 April 2023. Tentu diskon ini diadakan sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk para pemudik yang akan melaksanakan arus balik guna menghindari tanggal-tanggal yang diprediksi akan menjadi puncak dari arus balik. Dari Cikampek, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Dias Triawan, iNews melaporkan.